Polsek Senen laksanakan kegiatan pembagian hadiah dalam rangka penutupan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73. Acara ini diselenggarakan oleh Majelis Zikrul Maut dan Gabungan Masjid dan Musholah di wilayah Keramat, Jakarta Pusat. Dalam acara, Babin Kamtibmas juga sempat memberikan himbauan yang selanjutnya dilanjutkan dengan pembagian hadiah kepada para anak-anak yang telah mengikuti perlombaan, antara lain pemenang lomba ajan, lomba membaca Al-Quran, cerdas cermat, pildacil, lomba busana muslim, dan lomba hadroh. Dari Jakarta, Aibtu Maskur, Tribrata TV, Salam Tribrata.